pura-pura membeli 6 kotak air mineral menjadi tetik terbaru suspek kes curi dalam cubaan menyamun pasar mini milik pelakon Cristina Suzanne, iaitu Glen's Grocer di Bukit Jelutong Shah Alam pada Sabtu lalu. Bagaimanapun, menurut Cristina atau nama sebenarnya Cristina Suzanne Stockstill, 36 tahun, modus operandi berkenaan berjaya dihidu pekerja pasar mininya yang curiga dengan kandungan kotak air mineral ketika proses pembayaran mahu dilakukan. Apa yang memeranjatkan, 6 kotak itu bukanlah berisi air mineral. Sebaliknya, ditukar kepada barang-barang makanan lain. Saya dah buat laporan polis di Balai Polis Bukit Jelutong pada Ahad lalu. Pandai dia buat kerja ketika ramai pekerja saya tengah berehat. Lebih kurang pukul 2 petang. Pencuri itu kantoi. Lepas kesia perasan, dia beli berkotak-kotak air mineral sebelum staf saya ambil keputusan nak periksa kandungan kotak itu. Apabila dah kantoi, memang kita dapati banyak bungkusan Milo, nescafe serta coklat. Kalau dia terdesak, saya faham. Tapi ini dilihat seperti dia mencuri macam dia nak jual balik, katanya ketika dihubungi. Pelakon filem Jual Wanita itu juga turut berkongsikan rakaman CCTV di mana kelihatan perbuatan suspek mengeluarkan botol air mineral daripada dalam kotak sebelum mengisinya dengan barangan yang dicuri. Tambahnya, pencuri itu kemudiannya cuba memberi rasuah kepada pekerja kedainya bagi melepaskan diri. Dia nak bayar ikut harga air mineral sekotak itu. Tapi pekerja saya dah syak sesuatu sebab dia nampak suspek ini beli sampai 6 kotak air mineral besar dan dia beli ikut beberapa kali trip. Apabila dah kantoi, suspek nak rasuah pekerja saya dengan RM500, tapi memang staf saya tak ambil lah. Lepas dah keluarkan barang-barang itu daripada kereta dia, dia pura-pura nak jawab call masuk dalam kereta sebelum cabut lari selepas itu. Menurut Cristina lagi, barangan yang diseludup pencuri itu dianggarkan bernilai lebih kurang RM3,000. Saya buat laporan polis juga sebab risaukan keselamatan pekerja saya selepas suspek ugut dia akan datang semula bawa kawan-kawan dia. Bagi saya, itu adalah satu ancaman. Saya harap semua yang usahakan kedai runcit berhati-hati dengan orang macam ni. Sekarang, macam-macam cara mereka nak mencuri. Kita faham kalau dia terdesak sebab semua orang memang tengah terdesak sekarang ni. Tapi apabila tengok bilangan yang dia curi itu, saya tak rasa dia orang susah. Dia macam nak curi untuk jual balik. Mungkin dia ada kedai runcit sendiri, kita tak tahu.